pipis di situ. Itu pohon gedang renteng. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hari itu, Wonyan dan Made kalah lagi mengadu jangkrik melawan Indra. Gus, enggak beli jangkrik lagi. Ah, jangkrik nenek kalahan. Sembarangan. Ini semua jangkrik pilihan dewa tahu. Kualat kalian nanti. Sudah, Yan. Jangan begitu sama orang tua. Habisnya, kita selalu beli di situ. Tapi enggak ada yang menang. Sampai uang jajan kita habis. Kayaknya Indra enggak beli di situ. Aku ingat dia pernah bilang. Ih, jangkrik jagoan. Tiang dapat dari kebun pisang pucuk kampung loh. Gimana kalau kita... Jangan kesana cari jangkrik. Kan bapak pernah bilang. Kalian berdua bapak ingatkan. Jangan pernah main ke kebun pisang pucuk banjar sana. Di situ tengat atau angker. Iya, tapi kan bapak juga bilang. Kalau kalian terpaksa ketemu wong samar atau hantu, kalian melalung saja atau telanjang dan menyatu dengan tanah. Pasti wong samar itu tak melihat kalian. Iya juga sih, bapak kan juru balian, pasti bener. Tapi kita pulang dulu ya. Ah, enggak usah, paling cuma sebentar. Nanti biar aku alasin ke bapak sama emak kalau kita kemalaman, karena ikut bantu-bantu di Pura Banjar. Bantu-bantu apa tuh? Apa ya? Ah, nanti sajalah. Anak kurang ajar. Berani-beraninya membohongi orang tua. Tuh, dengar. Banyak sekali jangkriknya. Iya, tapi jadi bingung. Suaranya di mana-mana. Ayo masuk aja. Keburu gelap. Kita kan gak bawa senter. Nanti juga nemu jangkrik kok. Sudah setengah jam mereka mencari jangkrik, namun belum juga menemukannya. Yan, sudah gelap nih, kita pulang yuk. Tiang takut. Iya, tapi aku pipis dulu ya, kebelet nih. Yan, jangan pipis di situ, itu pohon gedang renteng. Hati-hati jika melewati pohon pepaya gantung, biasanya makhluk halus suka tinggal di sana. Hah? Dia nggak sengaja. Jalannya kok hilang? Kita tersesat. Awas! Aduh! Kalau kalian terpaksa ketemu wong samar atau hantu, kalian melalung saja. Yan, ayo melalung. Oh, iya.
Kau celuluk, aku, Drobalian Anggara, minta maaf jika anak-anakku bersalah. Tapi dengan sekarang. Tidak ada persyaratan. Jika kau masih memaksa, akan ku tebang pohon gedang renteng tempat tinggalmu. Kalian tidak apa-apa. Apa? Kami bersalah, Pak. Sudah, pakai baju kalian. Tak malu tuh dilihat sama Nenek Pari. Hah? Mana? Nenek di sini. Yeah. Nenek Pari lah yang memberitahu ke bapak mereka kalau mereka pergi ke kebun pisang itu. Dan sebagai gantinya, bapak mereka pun memborong jangkrik dagangan Nenek Pari. Padahal aku hanya ingin menakut-nakuti saja. Sekarang